Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore untuk sobat Pak Gatot Nurmantio di grup Facebooknya tentunya ya. Semoga anda semua sehat-sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa bahagia. Tak makmur di negeriku Indonesia, tambang emas bintang permata, tapi entah siapa yang punya. Kedengaran gak kang? Kerja berat, peras pingat, panting tulang, pontang panting dari berdiri sampai nungging. Tapi kenapa masih saja hidup miskin? Apa harus budidaya kala cengking? Kulihat dan kubaca di sosial media, kalau anda ingin cepat kaya, wow, wow. Hidup yang irit gak usah mewah-mewah. Kalau beras mahal, tawarlah biar murah. Lauk pauk pun cukup seadanya, cacing sarden dan juga keong sawah. Diet makan sayur, gak usah makan daging, nanti malah timbulnya darah tinggi, kepala jadi pusing-pusing, bisa nungging kayak buntut kala jengking. Ho 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 ho. Kerja berat, beras pingat, panting tulang, pontang panting dari berdiri sampai nungging. Tapi kenapa masih saja hidup miskin? Apa harus budidaya kala cengking? Kulihat dan kubaca di sosial media, kalau anda ingin cepat kaya, wow, wow. Hidup yang irit gak usah mewah-mewah. Kalau beras mahal, tawarlah biar murah. Lauk pauk pun cukup seadanya, cacing sarden dan juga keong sawah. Diet makan sayur, gak usah makan daging, nanti malah timbulnya darah tinggi, kepala jadi pusing-pusing, bisa nungging kayak buntut kala jengking. Hidup yang irit gak usah mewah-mewah, kalau beras mahal tawarlah biar murah. Lauk pauk pun cukup seadanya, cacing sarden dan juga keong sawah. Oh, oh. Terima kasih Kang Amir Alquran. Matur suwun Kang. Ya, kita mencoba mengkritik lewat lagu, siapa tahu didengarkan. Karena kita hanya orang-orang kecil, saya ya orang kecil.